Tanaman berdaun gelap yang pertama adalah butterfly ungu. Ini jenis tanaman gantung, juga bisa ditanaman pot kecil. Daunnya berwarna gelap ya, tidak terang sama sekali, ungu tua dan ungu muda, tapi kelihatan keren. Tanaman berikutnya adalah jenis miana yang berwarna ungu, ini seperti ini. Ada yang ungu polos, ini yang saya review adalah miana yang jenis ungu bergradasi pink. Warnanya tidak terang, tapi kelihatan berkelas ya. Sangat keren. Tanaman hias selanjutnya adalah daun saraf. Ini termasuk toga atau tanaman obat keluarga. Ini berdaun sangat keren ya, warnanya gelap tetapi agak mengkilat. Tidak ada warna terang di daunnya tetapi sangat keren. Ini salah satu jenis tanaman philodendron ducklot ya, ini philodendron ducklot, berdaun lebar dan berwarna gelap tetapi sangat gagah ya. Ini warnanya cenderung kecoklatan dan hampir hitam, coklat tua, tapi sangat keren ini. Ini adalah salah satu jenis brokoli yang baru-baru saja ini ngebum ya, brokoli ungu. Ada dua jenis brokoli yang dulu, brokoli kuning dan brokoli hijau. Sekarang ada brokoli ungu, ini warnanya gelap tetapi bahkan lebih keren dari yang kuning atau yang hijau. Ini adalah sejenis tanaman gantung yang biasanya untuk tanaman gantung menghias teras ya, Zebrina ungu. Daunnya sangat ungu, benar-benar ungu. Ada yang Zebrina ungu tetapi loreng, ini yang saya review adalah Zebrina yang ungu polos, ungu tua, cantik dan keren. Tanaman puring. Puring banyak sekali macamnya, jenisnya dan warnanya. Ini adalah puring ungu ya, berdaun berwarna ungu, ada gradasi-gradasi kuning, hijau. Warnanya gelap tetapi malah keren ya. Ini puring ungu sangat keren. Tanaman berikutnya adalah Pitaloka.
ini seringkali orang menyebutnya dengan serut ungu karena berdaun ungu, berdaun kecil-kecil seperti serut tetapi warnanya ungu. Ini bisa dijadikan bahan bonsai ataupun tanaman hias biasa, sangat keren sekali. Dan ini adalah keladi yang saat ini masih berharga cukup tinggi, keladi cuprea, atau ada yang nyebutnya keladi tembaga atau keladi tengkorak. Motif daunnya seperti dada atau tulang dada manusia, sehingga disebut keladi tengkorak. Warnanya gelap, tapi mengkilat, sangat keren sekali. Ini salah satu jenis calathea, yaitu Calathea sandriana. Ini calathea ini mirip seperti Calathea ornata, tetapi daunnya lebih gelap, lebih coklat, dan lebih mengkilat. Ini seperti ini. Sangat keren. Ini termasuk tanaman indoor. Tanaman ini adalah tanaman hias jenis bromelia, bromelia buaya, atau orang bisa menyebutnya bromelia lidah api. Ini warnanya gelap, tetapi ada loreng-loreng seperti api atau seperti kulit buaya, keren sekali. Ini bibit-bibitnya masih kecil dan ini yang sudah dewasa.